Halo halo, selamat pagi, siang atau sore teman-teman semua. Balik lagi di channel Enak Apa Bilang. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat-sehat dan bahagia selalu ya di sana. Nah, masih di edisi Explore Merauke, kita bakalan jalan-jalan. Tetap ya jalan-jalan di Merauke, tapi kali ini kita bakalan coba jalan-jalan di pagi hari. Kita bakalan lihat suasana pagi hari kota Merauke seperti apa. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang belum like silahkan di like. Yang mau dibagikan silahkan. Jangan di skip-skip, pantengin terus di Enak Apa Bilang. Lanjut. Nah, di pagi ini kita mampir dulu ke Masjid Aqsa, yaitu ini adalah masjid rayanya di Merauke. Nah, nanti coba kita lihat lewat footage udara, pasti masjid ini keren banget. Dan itu di sebelah sana itu ada tugu andalannya kota Merauke juga. Nanti coba kita lihat lewat footage udara, pantengin terus di Enak Apa Bilang. Teman-teman, di Merauke ini ada tempat keren lagi nih. Ada di Kampung Semaga. Ya, di sini banyak banget koleksi-koleksi dari anggrek. Nah, ini bisa kita lihat. Ini ada di Desa Semaga, banyak banget nih anggrek-anggreknya. Tuh. Nah, jadi untuk teman-teman kalau misalkan datang ke Merauke itu enggak cuma bisa nikmatin wisata alamnya aja, tapi kalian juga bisa nikmatin wisata yang begini nih, sambil bisa membawa oleh-oleh tanaman anggrek, bunga anggrek ke tempat kalian. Thank you.
Kampung Semangga ini ada dua penangkaran teman-teman untuk tanaman anggrek. Yang pertama ada penangkaran virus, Pude virus, yang kedua juga ada Nail Jaya. Lokasinya juga nggak terlalu jauh dari kota Merauke. Jadi kalau misalkan kalian-kalian mau cari berburu anggrek, bisa juga di sini, atau juga bisa kalian main-main di daerah Taman Nasional Wasur. Di situ juga spotnya keren-keren. Jadi tunggu apa lagi? Banyak banget destinasi-destinasi atau tempat-tempat yang keren-keren yang ada di Merauke ini. Tinggal langsung aja datang ke sini. Kalian bisa belajar tentang anggrek dan juga bisa beli anggreknya sebagai souvenir kalian, untuk sebagai pengingat kalau bahwasanya kalian pernah ke Merauke dengan menanam anggrek di rumah.